Walaupun beberapa masalah genting telah dihadapi, Rita tetap yakin yang malam ini akan berjalan lancar untuk mereka. Tengah tunggu tetamu datang sekarang. At the same time, saya rasa gemetar sangat. Saya pun rasa begitu juga, gemetar. Tapi rasa confident. Tengok dekorasi semua, barang-barang sudah siap. So saya confident. Ni hari malam, kita kasih yang terbaik untuk mereka. Muzik yang mendayu-dayu tu. Sungguh mengasyikkan bila kedatangan tetamu disambut dengan alunan muzik Cina ini yang amat menenangkan jiwa. Bila saya masuk tadi, lagu dia ayu je, sedap je nak masuk. Bila saya datang pertama kali adalah bunyi apa dah? Erhu. Sampai kita terjoget-joget sekeliling kasu semua. Biasa. Seronok. Macam muzik, cik suka. Macam tak berapa bising kan? Semuanya sangat relax. Cool sekali. Mari kita dengar komen-komen tetamu kita tentang dekorasi malam ini. Yang menariknya ayat-ayat yang Cina yang digantung dekat dinding. Yang paling suka sekali Cina. Apa ayat Cina ni? Kata-kata yang mempunyai perangsang, itu yang paling kita suka. Selain daripada kita letak di dinding tu, dia juga memberi semangat kepada kita, memanggil, memberi semangat kepada kita. Okey, dari segi dekorasi kan. Iyalah, mereka berjaya pasal dia simple dan lawa. Syabas. Memang pandai Rita dan Azhar menghias untuk tema Cina ini. Tapi rasanya macam tetap ada sesuatu yang tidak disukai. Menyeramkanlah. Patung-patung tu melihat kita makan nanti. Menyeramkan. Cik takut tengok patung-patung ini. Makanan sudah mula dihidangkan. Tetamu pun dah tak sabar lagi untuk menjamu selera. Kita mulakan sekarang atau kita kena tunggu lagi ni? Bila kami dah nampak hidangan tu, makan time. Dia bila macam dah hidang, separuh jalan dia stopkan. Dia berbual pasal deko. Patung ni kita sewa 5 termasuk yang di sana. Gambar ni is Chinese opera. Kita sewa juga dengan tempat ni. Saya rasa kita tunggu dalam 10 minit dah ada. Bila kita nak start makan ni kan? Dah berapa episod ni kan? Diorang tak faham. Pada saya okeylah. It's normal lah. Tunggu-menunggu. Berapa perut ni? Berapa mengetah kanannya? Panas. Panas. Jangan malu makan eh. Macam rumah sendiri. Saya suka dia punya sup. Sup dumpling tu memang sedap. Sampaikan saya tambah 3 kali ya. Makanan yang paling sedap ialah dumpling sup sebab dia well cook, well taste, everything is well lah. Wah, supnya bagus. Bagaimana pula dengan capcai? Capcai dia enak sekali. Enak sekali. Sedap, capcai dia sedap. Udang mentega. Bagaimana ya? Udang mentega dia sedap. Boleh tahan rasa dia. Ada terasalah, terasa rempah dia, terasa semua, terasa. Makanya kulit sedap juga. Crunchy orang kata. Sedap. Saya memang suka. Saya sampai attack banyak peron dia. Hidangan daging Sichuan. Apa pula komen mereka? Daging Sichuan saya rasa ada keras sikit. Rasa dia pun kurang masin. Okay, pada saya, daging dia macam tak lembut gitu.
Saya agree dia punya daging keras. Tapi kalau pada owner rumah cakap dia baru pertama kali masak, tapi memang bagus lah. No comment. No comment lah, sebab he try the best to do what he can do. No comment, no comment pun, komen juga Cik Abang Oi. Hidangan malam ini selesai dipersembahkan. Dah beres. Tapi hanya tinggal satu saja lagi, pencuci mulut. Mari kita dengar pendapat mereka tentang satu-satu pencuci mulut tema Cina ini. Sagu dia tak betul masak, tak kembang. Jadi bila kita makan tu, terasa dia punya sagu tu tak betul masak. Dia punya kemanisan dia okey balance dengan darahnya rasa buah peach. Cuma itu je sagu dia kurang masak. Mungkin agaknya time tak cukup ke ataupun dia rushing ke atau lupa. Mungkin sebabnya benda tu tak masak. Pada saya, dia sedap tapi terlalu kecil. Boleh. Kalau boleh, besarkan sikit. Makanan sedap? Sedap. Okey. Ini pertama kali saya buat masakan Tionghoa. Jadi saya minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan ke. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Yang penting semua happy, kan? Happy. Itu yang betul. Happy. Tuan rumah sungguh gembira sekali ya. Dan tetamu juga nampaknya amat terhibur. Setelah bersukaria dan dijamu dengan begitu teliti, mereka semua pulang dengan membawa cenderamata. Pastinya malam ini membawa seribu macam kenangan. Terutama sekali buat Rita dan Azhar. Pertama sekali, rasa gementar itu dah tak ada. Semua komen-komen yang agak baik. Semua puas hati. So overall ni semua rasa happy lah. Pergaduhan dan perselisihan faham yang berlaku awal tadi dijadikan satu pengajaran manis untuk mereka berdua. Dan mudah-mudahan pengalaman dan pengajaran ini akan dibawa terus di alam perkahwinan nanti. Okay, setelah pengalaman ini, saya rasa ia tak akan menjejas hubungan kita. Mungkin inilah satu faktor yang buat kita lebih nak mendekati diri masing-masing lagi kuat, saling memahami. Itulah cara perjalanan hiduplah kedua-dua. Rita dan Azhar berjaya mengumpulkan 26 markah, iaitu markah tertinggi kalau dibandingkan dengan kumpulan-kumpulan lain pada minggu-minggu yang lepas. Apakah strategi kejayaan mereka? Nampaknya layanan mesra serta sikap rendah diri mereka berjaya menambat hati para tetamu. Jadi, adakah mereka dapat ditandingi? Kita saksikan minggu hadapan dalam Jemput.